الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, sahibul syafa'ah, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, kepada seluruh para as-sahabah, tabi'in dan yang mengikuti kepada jalan mereka ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pada malam ini adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita berada pada malam yang dipilih, yang diistimewakan oleh Allah berbanding malam-malam yang lain. Menjadi satu fitrah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, ada sebahagian makhluk Allah memuliakan daripada yang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhan kamu menciptakan apa sahaja yang dikehendaki olehnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan cipta ikut kehendak dan suka Allah. Wa yakhtar ma kana lahum al khiyarah. Kemudian Allah sendiri yang akan tentukan, yang akan Allah pilih daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan, mana satu yang terpilih daripada yang lain, itu pun ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maka bukankah di dalam penciptaan langit pun ada sebahagian yang lebih istimewa berbanding langit yang lain? Allah menciptakan bumi. Bukankah di dalam bumi juga ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah berbanding tempat yang lain? Allah menciptakan manusia. Bukankah di sana ada manusia yang diistimewakan oleh Allah berbanding dengan manusia yang lain? Seperti para anbiya, para awliya, para salihin. Allah menciptakan bulan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Bukankah juga disebutkan bahawa ada bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Ta'ala yang telah Allah tetapkan pada hari Allah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ini Allah istimewakan 4 bulan special yang dipanggil sebagai bulan haram. Maksudnya daripada 12 bulan yang Allah sendiri yang ciptakan, Allah sendiri yang mengistimewakan 4 bulan yang lain. Bukankah daripada secara total 12 bulan yang paling diistimewakan oleh Allah bulan Ramadan, yang satu-satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Bukankah juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari, Allah memilihkan kepada kita ketika Allah menciptakan 7 hari dalam satu minggu, maka diistimewakan hari Jumaat. Ini bahagian daripada fitrah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, maka Allah akan menentukan dan juga melebihkan sebahagian daripada yang lain. Wahakadha, begitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan masa, ada juga masa yang diistimewakan oleh Allah berbanding dengan masa-masa yang lain. Yang diistimewakan oleh Allah waktu, dan Allah Ta'ala memberikan fadilat yang lebih kepada orang yang datang kembali kepada Allah pada waktu tersebut berbanding dengan waktu-waktu yang lain. Makanya kita berada pada malam ini adalah antara malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding malam-malam yang lain.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam barakah, lailatin mubarakah. Tidak kurang banyak daripada ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan lailatin mubarakah, yang dimaksudkan di sini adalah lailatul nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban yang kita berada sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, bukan satu perkara yang baru kepada kita untuk berkumpul seumpama perkumpulan kita malam ni. Bukan satu perkara yang baru kepada kita untuk kita membacakan Yasin yang seperti sebahagian yang membacakan 3 kali, sebahagian membacakan 1 kali, ataupun dengan cara-cara tersendiri dengan yang lain. Itu bukan menjadi satu perkara yang baru kepada kita, kerana ini adalah satu amalan yang diamalkan oleh para salafus salih kita terdahulu, yang mereka juga dapat daripada golongan-golongan yang terdahulu daripada mereka. Al-imamuna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda menyebutkan dalam satu kata-katanya, balagana annahu kana yuqal. Kata Imam Syafi'i, annahu yuqal, sesungguhnya dikatakan, telah sampai kepada kami berita, kata Imam Syafi'i, dikatakan, anna du'a mustajabun fi 5 layalin. Sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila yang kita baca di sini, kalau yang mengatakan seumpama kata-kata ini orang-orang macam saya, orang-orang macam kita, kita masih lagi boleh mempersoalkan. Tapi yang menyebutkan di sini, dikatakan kepada kami, kata Imam Syafi'i. Kalau yang mengatakan tu Imam Syafi'i, maksudnya beliau dengar daripada orang-orang sebelumnya. Siapa orang sebelum Imam Asy-Syafi'i? Para tabi'in. Para tabi'in yang baginda Nabi menyaksikan akan bagusnya dan juga zaman mereka tu disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul ummah, sebaik-baik kurun. Makanya bila disebutkan di sini, dikatakan, kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami dikatakan 5 malam yang mustajab doa, maka dikatakan di situ bukan bererti satu perkara yang diantar benar atau tak benar, tapi itu pasti perkara yang tidak terkeluar daripada daerah kebenaran, kerana orang yang mengatakan itu adalah orang yang sedemikian. 5 malam mustajab doa, kata Imam Syafi'i. Malam pertama yang telah lepas daripada kita, malam pertama bulan Rejab. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam yang kita berada dan kita berhimpun sekarang, malam mustajab doa, kata Imam Syafi'i, yang kedua. Yang ketiga, hari raya, malam hari raya Aidil Adha. Yang keempat, malam hari raya Aidil Fitri. Yang kelima, Lailatul Jum'ah, malam Jum'at. Ini 5 malam, kata Imam Syafi'i, adalah malam mustajab doa. Apa saja yang dimohon oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa sahaja pun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini sebahagian daripada para ulama menamakan sebagai malam mustajab doa. Ada juga sebahagian daripada para ulama-ulama kita silam dahulu menamakan malam Nisfu Syaban sebagai malam rahmat, Lailatul Rahmah. Sebahagian menamakan malam Nisfu Syaban dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan atau malam pelepasan, kerana mazkur disebutkan di dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi radhiyallahu anhu wa arda, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau malam yang kita berhimpun sekarang, keistimewaan antara keistimewaan malam ini, yang pertama kita sebutkan tadi sebagai malam mustajab doa, yang kedua, malam yang kita berhimpun sekarang ini adalah malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan begitu ramai daripada kalangan hamba-hambanya, bara'atun minan nar, pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam seumpama malam ini adalah akan menjadi malam yang ditunggu-tunggu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam hati mereka, mereka risau kalaulah mereka belum confirm mereka masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam seumpama malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu, yang tak akan dilepaskan peluang
oleh orang-orang yang di dalam hati mereka masih lagi risau, agak-agak aku ni masuk syurga atau masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menghidupkan malam seumpama malam-malam yang kita berada sekarang, malam nisfu Syaban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keutamaan malam ini kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, seperti yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi oleh Al-Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah dan beberapa para muhaddisin yang lain. Kata Sayyidatina Aisyah, pada satu malam, yakni pada malam nisfu Syaban, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, fa kharajtu, dan aku keluar daripada rumah mencari Nabi, fa idza huwa bil baqi', maka pada malam itu aku dapati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di perkuburan Baqi', yakni perkuburan yang berada sebelah daripada Masjidin Nabawi yang semua kita maklum. Maka Nabi berada pada malam tersebut, malam nisfu Syaban, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Daripada sini datang amalan para salafus salih kita dahulu, bila datang hari nisfu Syaban, mereka akan beramai-ramai pergi ziarah kubur. Adakah perkara tersebut ada datang daripada orang yang lain? Perkara tersebut datang daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ziarah perkuburan Baqi pada malam nisfu Syaban. Disebutkan oleh Imam At-Tirmizi, disahihkan juga kebanyakan daripada para ulama hadis ini. Maka Sayyidatina Aisyah bila dapati Rasulullah tidak ada di rumahnya, walhal pada malam tersebut adalah malam baginda Nabi gilirannya berada di rumah Sayyidatina Aisyah, tetapi pada tengah-tengah malam beliau dapati Nabi tidak ada di rumah, maka beliau keluar daripada rumah mencari Nabi SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, aku dapati baginda Rasulullah, فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيِّ رَافِعٌ رَأْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ. Ketika Nabi didapati oleh Sayyidatina Aisyah berada di perkuburan Baqi', kata Sayyidatina Aisyah, aku lihat baginda Nabi, رَافِعٌ رَأْسُهُ إِلَى السَّمَاءِ. Nabi mengangkat kepalanya ke langit sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedang berdoa di kuburan, di perkuburan Baqi'. Siapa yang ada di perkuburan Baqi'? Para sahabat Nabi, ummahatul mukminin, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ramai daripada kalangan orang-orang yang terpilih yang berada di perkuburan Baqi'. Kemudian bila Nabi sedar kalau kehadiran Sayyidatina Aisyah waktu itu datang untuk mencari Nabi, kata baginda Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, akunti takhafina an yakhsifallahu alayka wa rasuluhu ya Aisyah. Adakah engkau risau ya Rasulullah? Adakah engkau risau ya Aisyah? Kalau Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala akan yakhsifallahu bika, yakni tidak tunaikan tanggungjawab kepada kamu. Adakah kamu risau Rasulullah tak tunaikan tanggungjawab kepada kamu? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, dhanantu annaka ataita ba'du nisa'ika ya Rasulullah. Aku ingat baginda Rasulullah pergi ke rumah isteri-isteri yang lain. Faqala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, atani Jibril, yang menyebabkan aku bangun daripada tempat tidur tadi, aku datang ke sini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, telah datang kepada aku Jibril alaihi salam. Faqala, kata Jibril alaihi salam kepada aku, hadhihi al-lailah nisfu min Sya'ban, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban ya Rasulullah, walillahi fiha, bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, utaqa'a minan nar, pembebasan secara besar-besaran daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, bi'adadi syu'ur ghanami kalbin, dengan bilangan bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh satu kaum yang namanya Bani Kalb. Bani Kalb ini tuan-tuan, kalau zaman itu adalah satu kumpulan, satu kabilah pengembala kambing yang mereka lah paling banyak memiliki kambing di tanah Arab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pada malam ini akan membebaskan hamba-Nya begitu ramai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan, yakni banyaknya orang yang akan dibebaskan oleh Allah, yakni tak ternilai. Sehingga Nabi memberikan perumpamaan ramainya akan terlepas daripada api neraka Allah pada malam ini
Seumpama banyaknya bilangan bulu-bulu kambing, bukan bilangan kambing, bilangan bulu kambing yang ada dimiliki oleh Bani Kalb. La yanzurullah fiha, kata baginda Nabi SAW, pengampunan dari Allah secara besar-besaran ini, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah membebaskan begitu ramai daripada api neraka Allah pada malam ini, dikecualikan kepada beberapa golongan. 6 golongan yang tidak termasuk daripada kalangan orang yang akan dapat pengampunan seumpama malam ini, dan juga tidak akan termasuk daripada kalangan orang yang dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. 6 golongan yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis, 6-6 golongan tu Nabi sebutkan. Siapakah 6 golongan tu? Kata baginda Nabi, la yanzurullah fiha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang kepada beberapa golongan pada malam ini, yakni malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kepada siapa? Kepada musyrikin, orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud musyrik di sini, kata para ulama, bukan orang kafir. Sebab orang kafir memang, jangankan malam Nisfu Syaban, malam-malam lain pun Allah tak pandang juga. Tapi musyrik di sini maksudnya ialah orang Islam yang melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sekejap nanti lepas azan, insya-Allah. Maka musyrik yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, pada masa yang sama melakukan perkara-perkara yang menyebabkan termasuk daripada perkara yang membatalkan syahadah. Seumpama orang yang berjumpa dengan bomoh dan berubat dengan perkara-perkara seumpama jin dan sebagainya, melakukan sihir dan sebagainya, maka itu termasuk daripada perkara yang disebutkan oleh Nabi tidak akan dipandang oleh Allah pada malam ini. Maksud juga daripada sini, bukannya baik, mohon dialihkan kereta nombor plat BND BND 5906. Itu golongan pertama yang tidak diberikan pengampunan oleh Allah dan tidak dipandang oleh Allah. Maksudnya orang yang membuat perkara tersebut tapi datang malam Nisfu Syaban dia masih lagi belum berubah. Tidak semestinya orang itu buat pada malam Nisfu Syaban. Yang ini datang malam Nisfu Syaban, dia belum lagi berubah daripada apa yang dibuat daripada 6-6 perkara ni. Yang kedua, perkara yang sangat dekat dengan kita dan sangat susah untuk kita jaga, yang disebutkan oleh Nabi tidak akan dipandang oleh Allah, 6 golongan antaranya yang kedua adalah ila musyahin, kepada orang yang suka untuk membuat pergaduhan antara dua kelompok, suka untuk benci-membenci sesama orang lain. Ini disebutkan di dalam hadis ini bahawa tidak akan dipandang oleh Allah pada malam Nisfu Syaban. Musyahin, orang yang suka menimbulkan kebencian, baik dengan kata-katanya, baik dengan tulisannya, baik dengan komen di Facebooknya, baik dengan sharekan di WhatsAppnya, baik dengan like di Facebooknya, baik dengan apa pun perkara yang dibuat, kalau termasuk daripada perkara yang menimbulkan kebencian, itu akan termasuk daripada kalangan golongan yang tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Syaban. Oleh yang demikian, kalau ada daripada kalangan kaum muslimin yang ada perasaan benci membenci di antara yang lain, maka malam Nisfu Syaban, jangan sampai kita duduk pada malam Nisfu Syaban di dalam hati kita ada perasaan benci kepada zat seorang Muslim, kecuali kalaupun membenci kepada perilaku yang dibuat oleh seseorang. Tidak boleh kita membenci kepada zat, apatah lagi mengatakan aibnya, apatah lagi menyebarkan perkara yang tidak baik tentang diri seseorang. Itu akan termasuk daripada golongan yang disebutkan oleh Nabi, al-musyahin, yang tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Nisfu Syaban. Golongan yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim, baik silaturrahim sesama ahli keluarga, baik silaturrahim bersama dengan jiran, baik silaturrahim bersama dengan kawan-kawan di pejabat, baik silaturrahim dengan siapa sekalipun. Orang yang masih lagi memutuskan silaturrahim, yang belum lagi mengelokkan antara silaturrahim yang diputuskan bersama dia dengan saudaranya Islam yang lain, apatah lagi dengan kaum kerabatnya, maka ketika dia berada pada malam Nisfu Syaban, Allah tidak memandang kepadanya.
Maksud Allah tidak memandang, yakni tak ada apa-apa pun perkara yang didapat pada malam nisfu Syaban. Golongan yang keempat, wa ila musbilin, orang yang memakai pakaian, orang lelaki yang memakai pakaian melebihi daripada paras buku lali dengan niat takabbur. Kerana dahulu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang lelaki daripada kalangan Arab jahiliyah dulu, kalau mereka berpakaian, mereka sengaja melabuhkan pakaian mereka melepasi buku lali, itu sebagai tanda takabburnya mereka. Sebagai tanda seorang yang ada duit, ada harta dan sebagainya pada zaman dulu sedemikian. Maka baginda Nabi tidak suka kalau orang yang berpakaian melebihi daripada paras buku lali dengan niat takabbur. Ataupun apapun perasaan-perasaan yang membawa kepada kesombongan diri kita, itu termasuk daripada kalangan orang yang tak dipandang oleh Allah pada malam Lailatul Nisfi min Syaban. Yang kelima, wa ila aqin liwalidih, adalah yang kelima, orang yang membuat derhaka kepada kedua ibu bapa. Maksud derhaka di sini bukan maksud derhaka itu orang yang memukul kedua ibu bapanya. Maksud derhaka bukanlah hanya kepada orang yang mencarut kepada kedua ibu bapanya. Maksud derhaka juga adalah orang yang tidak memberikan nafkah kepada kedua ibu bapanya. Maksud daripada derhaka, orang yang tidak beradab kepada kedua ibu bapanya. Maksud daripada derhaka juga, orang yang tidak melebihkan kedua ibu bapanya melebihi daripada orang lain, seumpama melebihi daripada isterinya sendiri, itu sudah termasuk daripada aqun liwalidih. Bukankah seorang sahabat Nabi SAW ketika hendak meninggal tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah, maka dipanggil Rasulullah SAW. Nabi dibawa, Nabi tanya kepada jenazah sahabat yang sedang nazak tadi, adakah orang ini masih hidup, ibu atau ayahnya? Maka sahabat mengatakan, ya ya Rasulullah, ibunya masih lagi hidup. Panggil ibunya, kata Nabi SAW. Kata baginda Nabi setelah ibunya sampai, wahai ibu, adakah anak kamu berbuat sesuatu kesalahan kepada kamu? Kata si ibu tadi, ya Rasulullah, anak aku adalah seorang yang sangat baik. Dia sangat berbuat kebajikan kepada aku. Dia berikan nafkah untuk aku. Dia berikan tempat tinggal untuk aku. Dia berikan sekian, dia berikan makan minum untuk aku. Dijaga kebajikan aku. Illa, kata ibu ni, kecuali satu hari ya Rasulullah, anak aku ni pernah membelikan sesuatu kepada isterinya, tetapi dia tidak berikan kepada aku. Maka aku terasa hati waktu itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, hadha huwa, itu sebab anak kamu sekarang nak meninggal tak dapat mengucap dua kalimah syahadah. Wahai ibu, kalau kamu tidak ampunkan kepada dosa anak kamu itu, akan aku perintahkan untuk dibakar apa nama anak kamu ni sampai mati. Maka barulah si ibu tadi memaafkan kesalahan. Dia bukan buat satu perkara yang besar dalam hal apa nama menderhakai kepada ibu bapa, hanya melebihkan isterinya daripada kedua ibu bapa. Dalam hal ini, uquq liwalidih, menderhakai kepada ibu bapa, bukan hanya dalam hal-hal yang seperti itu, tapi hal-hal yang kecil juga perlu dijaga, yakni dalam hal ketika seseorang berada pada malam nisfu Syaban masih lagi melebihkan orang lain daripada kedua ibu bapanya, hati-hati kamu. Kamu akan termasuk daripada golongan yang tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 1000 rakaat solat kamu, walaupun 30 juzuk Quran yang kamu khatam pada malam ni, walaupun banyak-banyak 100 surah Yasin yang kamu baca pada malam ni, kalau termasuk daripada kalangan 6 golongan ini, la yanzurullah, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, golongan yang keenam, kata Nabi, adalah mudminul khamar, orang yang bermuamalah dengan arak. Sama ada peminum arak, sama ada yang menjual, sama ada yang menaja, sama ada yang menghidang, sama ada yang menyokong, semua perkara yang berkaitan dengan perkara arak itu termasuk daripada mudminul khamar, yang takkan diampunkan, tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang tersebut berada pada malam nisfu Syaban. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan apa yang Nabi sebutkan, kemudian setelah itu Nabi kembali balik ke rumah Nabi. Ketika malam tersebut, Nabi meminta izin kepada Sayyidatina Aisyah untuk bangun pada waktu malamnya untuk qiyamul lail. Yani Nabi tak tidur pada malam tersebut. Kata baginda Nabi, ya Aisyah, ata'adhanina li qiyami hadhihi al-lailah, bolehkah engkau izinkan aku ya Aisyah untuk aku qiyamul lail pada malam ni? Faqultu na'am bala ya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, silakan ya Rasulullah. Kata Sayyidatina Aisyah, faqama,
baginda Nabi pun bangun untuk solat. Fasajada, Nabi pun ketika itu dalam solatnya sujud. Fasajada lailan tawila, sujudnya Rasulullah pada malam tersebut sepanjang malam. Ulama dalam menafsirkan hadis ini, dalam mensyarahkan hadis ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan fasajada lailan tawila, kata-kata Sayyidatina Aisyah ni, Nabi kata Sayyidatina Aisyah sujud satu malam terus Nabi berada dalam keadaan sujud. Ada yang mengatakan banyaknya sujudnya Rasulullah, yakni banyaknya rakaat yang Nabi solat. Ada yang mengatakan tak, Nabi solat dua rakaat saja tapi sujudnya Nabi begitu panjang. Walhasil, kesimpulannya adalah malam tersebut Nabi tidak tidur. Malam tersebut Nabi beribadah dengan solat, dan malam tersebut Nabi begitu panjang sujud Nabi, sehingga kata Sayyidatina Aisyah, hatta dhanantu annahu qubida, aku bersangka bahawa Nabi telah dicabut nyawanya dalam sujud. Kerana begitu lama, lailan tawilah, sepanjang hampir-hampir waktu subuh, Nabi masih lagi berada dalam keadaan sujud. Faqumtu altasimhu wa wada'tu yadi ala batini qidamih, maka aku datang dekat kepada Nabi. Nabi berada dalam keadaan sujud, aku datang dekat kepada Nabi dan aku pegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani pegang kaki Nabi dengan lapiklah, kalau tak batal wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataharrat, kemudian Nabi bergerak dalam solatnya. Fasami'tu yaqul, maka aku mendengar Nabi masih lagi dalam keadaan sujud waktu itu, Nabi membaca dalam sujudnya, a'udzu bi'afwika min iqabik wa a'udzu biridhaka min sukhatik wa a'udzu bika minka jalla wajhika la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Banyaknya Nabi mengulang doa ini ketika Nabi sujud begitu panjang. Pada waktu bila? Pada waktu seumpama malam yang kita berada sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam yang kita berada sekarang adalah malam yang kita tak tahu akan kita berjumpa lagi atau tidak. Malam yang disebutkan dalam Al-Quran menurut sebahagian ahli tafsir, Lailatul Mubarakah. Malam yang juga dikatakan oleh sebahagian para ulama, maksud daripada ayat Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam ini adalah malam yang akan ditentukan segala hal berkaitan tentang Ta'ala. Maka kita pun nakkan malam ini adalah malam segala perkara yang ditentukan kepada kita adalah perkara-perkara yang baik. Dengan apa kita akan minta kepada Allah supaya apa yang ditentukan semuanya itu adalah perkara-perkara yang baik? Dengan banyaknya kita beribadah pada malam ni, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita istighfar, dengan kita qiyamul lail, dengan kita solat tasbih. Sebahagian daripada para salafus salih kita dahulu, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda, dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan bahawa Al-Imam Hasan Al-Basri daripada kalangan tabi'in yang sangat Masya Allah sangat hebat, beliau sebutkan bahawa aku diajarkan oleh 30 orang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat 100 rakaat sunnah pada malam nisfu Syaban dan aku tak pernah tinggal. Yani setiap malam nisfu Syaban beliau solat 100 rakaat sunnah. Kata beliau, aku diajarkan oleh 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis tu agak panjang yang tak sempat untuk kita bicarakan. Saya nak bagi tahu di sini adalah beberapa cara yang diamalkan oleh para salafus salih kita untuk menghidupkan malam nisfu Syaban. Maka malam ini tidak ada TV yang hidup di rumah kita. Malam ini tidak ada drama yang hidup di rumah kita. Malam ini tidak ada lagu-lagu yang akan yang membazirkan waktu kita. Malam ini tidak ada bola sepak. Malam ini tidak ada sukan. Malam ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kalau kita nakkan, kita merasakan risau kalau-kalau kita termasuk daripada kalangan yang ditentukan oleh Allah daripada api neraka Allah, penghuni neraka wal iyadu billah, maka seumpama malam ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang yang mendapat utaqa'a minan nar, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam ini Lailatul Nisfi min Sya'ban juga menurut sebahagian para ulama adalah malam akan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginda Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu arda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nampak kamu berpuasa begitu banyak pada bulan ini,
yang tidak seperti mana bulan-bulan yang lain. Maka kata Nabi, zalika syahrun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang kita berada sekarang katanya adalah bulan yang ramai orang yang mengambil lewa, sambil lewa, yang ramai orang yang melalaikan antara Rajab dan juga antara Ramadan. Wa huwa syahrun kata Nabi, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu kata Nabi, aku suka amalan aku diangkat, an yurfa'a 'amali wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa. Yani bulan Syaban adalah bulan akan diangkat amalan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suka amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu wa arda. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kehormatan malam nisfu Syaban dalam satu riwayat yang lain bagi Nabi menyebutkan 4 malam, arba'a layalin ka ayyamihinna wa ayyamihinna kalayalihinna. 4 malam di mana malam harinya sama macam siang hari dari segi keutamaan, dan siang harinya sama macam malam hari. Jadi 4 hari ini, malam pun sama apa yang Allah berikan, siang hari pun sama apa yang Allah berikan. Apa dia malam 4 malam tersebut? Pertama Lailatul Qadar, yang kedua Lailatul Arafah, yang ketiga Lailatul Nisfu min Syaban, yang keempat Lailatul Jumu'ah. Ini 4 malam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitabnya. 4 malam baginda Nabi sebutkan supaya jangan kita siang harinya sahaja, jangan kita malam harinya sahaja mengambil berat, tapi siang harinya juga ditambahkan dengan ibadah kepada Allah secara khusus. Pada hari esok disunnahkan berpuasa. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanatil lailatul nisfu min Syaban, bila datang kepada kamu malam nisfu Syaban, faqumu lailaha maka hendaklah kamu mendirikan malamnya, wasumu naharaha, dan hendaklah kamu berpuasa pada siang harinya, yakni besok. Kalaupun hadis ini darajatnya bukan sahih, berpuasa pada 15 hari bulan itu sudah pun termasuk daripada berpuasa hari ayyamul abyad, hari-hari putih. Bukankah setiap bulan Islam ada 3 hari yang dinamakan sebagai ayyamul abyad, hari putih, yakni 13, 14 dan 15 hari bulan. Maka setidak-tidaknya 15 Syaban itu sudah termasuk daripada ayyamul abyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan waktu kita, berikan kita taufik dan hidayah untuk kita hidupkan malam ini, untuk kita termasuk daripada kalangan orang yang akan diangkat amalan-amalan baik pada malam ini, untuk kita digolongkan daripada kalangan orang yang diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita digolongkan daripada golongan orang yang akan mendapat bara'ah, orang yang akan dapat pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.